Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Hai, assalamualaikum. What's up, guys? Okay, petang ni cuaca memang sangat-sangat panas, babe. Hari tu aku ada pergi try cendol lah, BMI. Tapi tu jauh lah, dekat Bangi sana kan? Tapi kali ni aku nak pergi cendol yang dekat-dekat je. So, kalau jumpa nanti aku tunjuk kan. Geng, kita dah sampai dah dekat tempat makan cendol. Dia selain daripada cendol, dia ada mie rebus, ada laksa. Tapi masalahnya tempat ni kan, tempat ni sebenarnya dia berdekatan dengan Petronas ni, dekat Subang Airport. Okay? Kalau siapa-siapa yang pernah lepak sini mesti tahulah. Tapi masalahnya Petronas ni tengah under renovation. So bila under renovation, traffic yang lalu kat sini memang dah agak kurang. Bukan agak kurang lah, memang kurang betul. Okay? Even stall yang ada ni pun, okay, gerai cendol ni pun aku rasa tak ramai yang nampak ni. Siapa-siapa yang masuk dalam ni, betul-betul masuk, baru nampak. So jomlah aku tunjukkan tempatnya. Ya, kat tepi tu dia punya pot makan cendol. Bas. Bas mini lama. Order. Cendol pulut satu. Pulut bih? Cendol biasa? Cendol biasa satu. Oh, sekejap, pas sembuh satu. Makan sini. Okey. Okay guys, ni aku ada order kan dia punya cendol. Aku nak minta cendol pulut tapi dah habis. Aku datang lebih kurang dalam pukul 3 ni ha. Okey, cendol pulut dah habis tapi ada cendol biasa. Okey, dan juga dia punya rojak pasak bol. Terima kasih Hero dulu ada punya cendol ni eh. Tadi waktu aku nak datang sini, cuaca bukan main terik lagi. Tapi sekarang dah mendung dah. Biasalah eh, hujung-hujung tahun ni kan. Memang musim hujan jelah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Lega sikit babe, tekak. Dalam cendol ni tadi dia bagi sekali dengan jagung dan juga kacang merah. Dan juga dia orang letakkan gula melaka tu just nice lah. Okay, tak adalah terlalu manis sangat ni. Jom kita layan. Jom bulan. Jom kita layan dia punya rojak pasambal. Meriah tu bahan-bahan dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup babe, dia punya gorengan ni. Katanya dulu, okay, masa Petronas ni masih lagi beroperasi kan, okay, ramai lah diorang punya pelanggan eh. Tapi bila Petronas ni buat renovation, memang trafik yang lalu kat area-area sini memang tak banyak, okay. So siapa yang tahu je tahulah. Pot makan cendol, rojak dan juga ada, aku tengok tadi ada nasi ayam kunyit. Untuk dia punya kuah rojak ni sedap ke? Dia buat tak terlalu manis sangat, okay? Jadi rasa yang ya, masih berlemak.
kakak aku boleh terima lah. Walaupun dia tak ada rasa yang pedas. Aku dah buka daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 5 petang macam tu lah. Biasanya pasal dia punya rojak ni, bila aku makan setiap bahan-bahan yang diorang letak dalam ni kan, tak ada satu pun yang aku rasa bahan yang lama lah. Semuanya aku rasa fresh. Lebih tahu fresh. Sebab kadang-kadang kalau ada tempat-tempat yang menjualkan rojak, diorang gunakan bahan-bahan yang lama kan, kadang kita boleh detect tau dengan lidah kita. Dia ada rasa yang kurang menyenangkan lah, bersahapah kan. Tapi yang ni tak ada. Satu. Wah. Baru. Baru ah. Satu. Rojak pasembo dan juga cendol. Kenyang dia. Ini mau balik cari bantal, cari tilam ni. Jam baru pukul 3:30 petang. Makan malam lambat lagi kan. Tak apa lah. Okay, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan cendol dan juga rojak pasembo di Chen Mak ni. Untuk siapa-siapa yang rasa macam telio tu, boleh datang terjah, bawa lah kawan-kawan korang, okay, waktu lunch hour ke kan, ataupun korang dah bosan makan tempat cendol yang biasa korang pergi tu kan, boleh lah korang kata gerak jauh sikit, makan kat sini pula. Waktu operasi tadi aku dah cakap pukul 12 sampai pukul 5, tak silap aku. Okay. Ya, aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Pada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Father Babe Studios, make sure korang subscribe juga, klik bell button yang ada kat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Father Babe Studios. Okay guys, aku nak gerak balik dulu. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Father Babe.